الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Salah seorang ulama terkemuka, Imam Mujtahid, Al-Imam Abu Hanifah Al-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi. Itu nama aslinya. Imam Abu Hanifah adalah Al-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi. Al-Kufi itu nisbat atau disandarkan kepada kota Kufah, Irak. Wafat tahun 150 Hijriah. Seorang imam mujtahid. Dalam salah satu karyanya yang ini sering dikutip oleh para ulama kita, mengatakan, man qala la أعرف ربي أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر. Di antara yang dikutip oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitab At-Tauhid, perkataan Imam Abu Hanifah ini sering diselewengkan, disalahpahami, atau tepatnya diselewengkan, disimpangkan oleh orang-orang Wahabi. Kita bahas sedikit ini. Imam Abu Hanifah mengatakan, man qala, siapa yang berkata, la a'rifu rabbi, aku tidak mengetahui Tuhanku. Yang dimaksud Allah, afis samai huwa, apakah di langit dia, am fil ardi, atau di bumi, faqad kafara, maka ia telah kafir. Itu makna harfiahnya pernyataan Imam Abu Hanifah. Ungkapan Imam Abu Hanifah ini diselewengkan oleh orang-orang Wahabi untuk menetapkan tempat bagi Allah di langit. Kata mereka apa? Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah di langit. Karena itulah ia berkata, siapa yang mengatakan saya tidak tahu Allah apa di langit atau di bumi, ia dihukumi kafir. Padahal, nih, ingat-ingat ini. Itu pernyataan atau pemahaman orang-orang Wahabi semacam itu, itu pemahaman menyesatkan, menyimpangkan maksud daripada Imam Abu Hanifah. Maksud Imam Abu Hanifah tidak seperti pemahaman demikian itu. Perkataan Imam Abu Hanifah ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam dalam kitab namanya Hallur Rumuz. Hallur Rumuz, kalau makna harfiahnya, ini judul kitab, artinya mengurai rumus-rumus.
Kata beliau dalam penjelasan terhadap perkataan Imam Abu Hanifah, mengapa Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan saya tidak tahu Allah apa di langit atau ada di bumi? Li'anna hadzal qaul yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fa huwa musyabbih. Kata Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, mengapa Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang berkata saya tidak tahu apakah Allah di langit atau di bumi? Oleh karena perkataan demikian ini memberikan pemahaman bahwa Allah bertempat. Hanya saja ini orang tidak tahu tempatnya di langit atau di bumi. Dan sesungguhnya wa man tawahhama anna lil haqqi makanan, dan siapa yang berprasangka bahwa Allah memiliki tempat, fahuwa musyabbihun, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah, ini orang dihukumi kafir yang berkata saya tidak tahu Allah apa di langit atau ada di bumi, oleh karena orang ini menetapkan tempat bagi Allah. Cuman ini orang ngomongnya saya kagak tahu tempatnya apa di langit apa di bumi, pokoknya menetapkan tempat bagi Allah, dihukumi kafir. Itu yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Oleh orang-orang Wahabi diselewengkan, kata mereka apa? Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah di langit. Karena itu kata mereka, Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang berkata saya tidak tahu Allah di langit atau ada di bumi. Itu artinya Allah bertempat di langit. Nauzubillah. Ini sering dikutip oleh orang-orang Wahabi dan mengelabui. Apa ngelabuin? Hah? Nyesatin orang-orang awam. Nauzubillah. Padahal para ulama telah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah ini. Sama sekali bukan untuk menetapkan Allah ada di langit. Imam Abu Hanifah tidak pernah berkeyakinan semacam demikian itu. Apa buktinya? Ada banyak buktinya. Di dalam kitab-kitab beliau, di bagian lainnya, oleh karena beliau banyak menulis kitab, paling tidak ada 5 kitab atau risalah yang berisi penjelasan tentang akidah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Misalkan diantaranya kitab Al-Fiqhul Akbar, Al-Wasiyyah, Al-Faqih wal-Mutafaqih, Al-Fiqhul Absat. Itu karya-karya beliau dalam masalah tauhid. Dalam salah satu kitab beliau bernama Al-Wasiyyah, beliau berkata, "Wa liqa'ullahi ta'ala li ahli al-jannati haqqun bila kayfiyyatin wala tashbihin wala jihatin." Wa liqa'ullahi, dan melihat Allah. Liqa'ullah di sini yang maksud adalah ru'yatullah. Li ahli al-jannati, bagi penduduk surga, haqqun, itu hak adanya, benar adanya, wajib kita imani, bila kayfiyyatin, tanpa sifat-sifat benda, wala tashbihin, dan tanpa keserupaan, wala jihatin, dan tanpa arah. Ini keyakinan Imam Abu Hanifah. Inilah akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Orang mukmin penduduk surga nanti akan melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri, tanpa bentuk, tanpa tempat, tanpa arah,
tidak dikatakan di dalam surga, juga tidak dikatakan di luar surga. Orang mukminnya di dalam surga. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan begitu. Beliau mengatakan bila kaifiyatin wala tashbihin wala jihatin. Ini artinya menetapkan apa? Allah bukan benda ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, jadi perkataan Imam Abu Hanifah yang mengatakan man qala la a'rifu rabbi afis sama'i am fil ardi faqad kafara. Siapa yang berkata saya tidak tahu Allah ada di langit atau ada di bumi, maka ini orang telah kafir. Mengapa? Karena ini orang menetapkan tempat bagi Allah, bukan justru untuk menetapkan Allah ada di langit. Orang Wahabi itu merusak betul mereka. Ini sering dikutip oleh mereka dan disebarkan di tulisan-tulisan untuk menyesatkan orang-orang awam. Na'udzubillah. Nah, hati-hati ini, karena ini menyangkut akidah yang merupakan pokok-pokok dalam beragama kita, pondasi beragama kita, yang kalau salah di dalamnya itu sangat fatal. Kesalahan di dalamnya itu dapat menggelincirkan seseorang dalam kekufuran. Na'udzubillah. Keyakinan yang wajib kita yakini sepenuhnya bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arasy. Allah yang menciptakan langit dan arasy, Allah tidak bertempat pada ciptaannya.